Hai guys, selamat kembali ke channel aku. Kembali lagi dengan kita berdua hari ni. Dan aku dah lama gila tak buat apa ni? Bukan vlog, buat review makanan. Vlog tu ai. Okay, so kita orang nak pergi try makan Jollibee. Dia dari Filipina tak silap ai. Oh. Ada survey dah menu dia tadi, dia macam dia lebih kurang macam Mary Brown macam tu, macam KFC ke apa. NW. Saya pun tak tahu. I first time ni nak try. Kita dua-dua pun first time nak try. Sekarang kita akan beritahu korang sedap ke tak sedap, worth it ke tak worth it. Before this pernah tahu lalu depan kedai dia nak beli, tapi ramai gila beratur. That time memang baru sangat buka. Memang aku tak sanggup lah. Aku tak suka beratur panjang ni kalau aku memang tak yakin sedap ke tak. So harap-harapnya hari ni tak ramai lah. Kalau ramai, cancel lah video ni. Tak jadi shoot. Okay, tengoklah kita beli apa. Aku plan nak beli banyak. Kalau boleh aku nak try beli semua untuk bagi review kat korang, supaya korang tahu mana sedap, mana tak sedap, mana yang korang patut beli, mana korang tak patut beli. Okay, so jumpa nanti. Aku cakap kalau ramai tak jadi buat, tapi aku buat jugalah sebab aku pun lapar. And aku ingat tak ada lama sangat, tapi lama kan tadi kan. Lama gila. Kita orang order pukul 4, pukul 5 baru dapat makanan. Sejam lah. Sempat beli air ni lagi. I rasa semua kan kita beli kan. Ni juga. Tada. Aku order mostly semua lah, except for ada beberapa je aku tak order. Macam chicken tenders tu je rasa I tak order. Yang lain semua I order, sebab aku memang nak rasa semua, okay. And korang akan dapat review jujur, sedap tak sedap semua benda ni. Panjang aku beratur tadi, aku punya expectation memang tinggi tau. Aku expect kedai ni memang sedap sebab ramai orang, and dia punya menu dia tu pun nampak memang wow, menarik. Expectation aku tinggi, so kalau memang tak sedap memang aku akan maki, aku akan kutuk lah kedai ni, memang aku takkan pergi lagi. Tapi kalau memang sedap, aku rasa aku akan pergi selalu sebab macam best lah kedai dia. Ni comel dalam dia. Oh, this is nugget. Nugget. Tada. Cantik kan kotak dia kan? Cute. This is the hot dog. Presentation dia agak messy sikit agak, dalam tu. Kira sebab ramai gila tadi. Okay, hot dog dia. Tak ingat nama dia apa. Jolly Chicken Sausage. This is Jolly Chicken Sausage. Solo pack itu Chicken Joy nama dia. Unboxing. Tada. Satu spicy, satu original. Oh, yang big mix. Yang big mix. Sebab nak rasa dua-dua kan? Sedapnya. Sedap je. Dengan sos apa tu? Dia macam ada bagi sos gravy macam tu. Gravy mushroom kot. Fries. Ni datang sekali dengan ayam kot. Burger. Nama dia apa ni? Double Cheesy Yum Burger. Ha, kecil je. Macam tu nak buka terus ke? Tak payah buka lagi. Okay, sekejap lagi buka. Seterusnya, burger steak dengan nasi tak siap. Yes. Ada sekeping daging burger. Dia buat macam steak, and then ada sos mushroom dengan nasi. Oh, ni macam unik kan? Kreatif. Sedap ni bau. Aku makin lapar. Cepat. Okay, dan terakhir, spaghetti. Bagus ni kotak dia semua ada nama-nama dia. Tak adalah kita lupa. Macam klasik apa ni? Spaghetti bolognese lah. Dia punya banyaknya ni. Ice cream chocolate sundae. Chocolate sundae, tapi dah cair sebab ramai sangat tadi. So I nak marah siapa ni? Ha? I nak marah siapa? Nak marah je kerja. Kita rasa ice cream dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat dia sedap lah. Macam light je. Light je? Ni tak suka coklat yang macam pekat, yang macam manis. Medi ni pekat kan? Haa. Yang ni just nice. Dia macam Dutch Lady coklat. Oh, dia ada ni. Sides dia. Sides dengan coleslaw untuk and mashed potato. Haa.
ni kita akan makan ni, kita akan compare dia dengan fast food yang kita selalu makan lah, KFC, McD semua tu. Kita akan compare dia lagi bagus atau lagi tak sedap. Tengoklah macam mana. Aku expect dia lagi sedap sebenarnya, sebab nampak memang lagi sedap. Lama kan tak makan dalam kereta, shoot video macam ni? Bulan lah. Sebulan. Okay, baca doa makan yang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azaban. Amin. Okay, kita orang akan mula dengan chili sauce. Chili sauce. Chili sauce. Dia ada sauce ni. Okay, kita Melayu tak sah tak ada chili sauce. Wajib. So, kita perlukan kimbal chili sauce. Wow. Asyik. Okay, kita akan mulakan dengan nugget dia. Kita orang beli nugget 5 pieces. Ini yang original tau. Okay, ni nugget dia. Bentuk love. Semua bentuk love. And nugget dia, dia ada choice tau. Sauce dia korang boleh pilih barbecue atau apa? Garlic mayo. Saya pergi cari sauce dia ni. Biasa je kan? Nugget biasa. Dia macam McD eh. Tapi macam tak macam McD. No. Dia bukan macam McD. Dia macam nugget you beli frozen tu. Frozen. Nugget dia biasa je. Macam nugget korang boleh beli kat kedai frozen tu. Bagi aku McD yang KFC ni nugget lagi better. Betul kan? Price? Price. Price biasa je kot. I suka tau fried lembek ni. Fried sedap. Tapi semua fries sedap. Betul? Ya. Yeah. Kecuali fries. Kecuali fries yang gemuk-gemuk tu tak sedap. Nak suka fries yang macam kurus-kurus dan lembek-lembek. Tapi sos dia ni sedap. Dari so, mayo. Sebab aku memang suka sos garlic. Kita makan fries je sebab fries dia sedap. Saya fries standing dengan McD. Kenapa tak standing KFC sebab dia macam ada crispy tu kan. Fries ni macam fries KFC sikit. Okay. Okay. Dah? Dan. So nugget aku bagi 5 per 10 je. Biasa. Sangat biasa macam frozen punya nugget. Okay, seterusnya ialah hot dog. Dia ada satu jenis hot dog je. Dia ada ala kad je ni. Presentation dia macam messy sikit. Roti bun dia tak cantik. Sos dia pun apa ni, gambar dia lain. Gambar nampak cantik. Betul. Macam tu. Hot dog dia besar jugalah. Sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Mungkin sebab dia lapar. Roti dia keras sikit, tak tahu sebab dah lama ke apa. Wow, macam tak lembut dah lah. Let me try. You tak suka? You tak suka hot dog? Banyak suka hot dog. You jarang makan hot dog. Aku, ada tak ada je. Bagi aku suka. Dia bukan lah, dia bukan macam NW tu. NW kan dia ada coney dog, dia ada macam daging, dia semua ni tak ada. Dia just plain hot dog, chili sauce, mustard dengan cheese. Apa ni, roti dia tak sedap. Roti dia je lah kering sikit. Rasa dia bagi aku macam, alah macam kau beli hot dog yang standard punya, macam mustard, chili sauce macam tu je. Bagi aku sedap juga. Aku bagi 7. Aku bagi 4. Okay, sedap juga. Boleh-boleh lah. Kalau korang teringin hot dog lah, boleh. Okay, burger dia. Seterusnya kita akan try burger dia. Nampak macam sedap. Nampak macam cheeseburger yang padu lah. Nama dia ni Double Cheesy Yum Burger. Dia rasa dulu. Lagi sedap pada McD. Sumpah? Sumpah. Ha, I pun nak cakap tu. I nak compare dengan double cheeseburger McD. Sebab I nampak ni lagi sedap. Sumpah dia punya sedap. Cheese nampak macam lagi meleleh. Dia lagi sedap banyak daripada McD. Duh, itu besar tu pujian tu. Ni sedap, sedap, sedap. Aku try. Okay. Lagi sedap pada McD. Dia macam ada rasa daging dia tu macam ada smoky sikit. Sedap ni. Saya nak habiskan. Kita ada banyak lagi. Ni sedap.
Sumpah, ini sedap. Burger dia sedap. Dia ada beberapa jenis burger tau. Yang ni yang single, yang ni yang double. Satu lagi apa, Aloha. Aku rasa Aloha tu dia ada letak nas kot. Tapi aku rasa patty dia sama je dia guna. Mm-mm. Yang ni dengan yang steak tu pun patty sama je. Dia ni sedap. Serius, korang kena pergi rasa burger ni. Korang kena try burger dia ni. Aku bagi 9 dia, serius. 9 juga. 9 untuk fast food burger. Sedap. Sedap gila. Rasa dia sedap. And aku rasa sedap. Aku rasa kau orang memang sedap. Aku boleh makan 3 tau benda ni. Kau 3 boleh habis. Macam apa sedap dia ni? Dah letak air punya. Dah nak makan. Okay, next item on the menu is Ghetto. Spaghetti. Okay, nampak menarik. Kelas gila. Ada spaghetti, lepas tu dengan sos bolognese, dengan hot dog, cheese. That's all lah. Beef sikit. So far, fast food lain ada spaghetti ke? Mary Brown? Tak ada. Tak ada kan? Ni lah special dia rasa. Ambil dengan hot dog ni sekali. Terus dia manis eh? Tapi not bad. Dia tak rasa dah gila. Tapi not bad. Biar aku yang rasa. Okay. Nampak tak kejadian dia? Kan? Fahamkan apa yang cakap? Okay. Dia sedap. Tapi memang rasa sedap fast food je. So, tapi bagi ni macam not bad lah untuk fast sedap food. Sedap je. Boleh makan, boleh habiskan. Manis sikit. Dia memang flavor dia tak pedas pun tapi dia manis. Okay lah. Dia tak manis sangat pun tapi dia adalah rasa macam sweet tu. I rasa sweet dia tu chili, sweet chili. Dia bukan gula, dia sweet chili. Sedap je, I boleh habiskan tapi tak wow sedapnya. Tak ada. Okay, spaghetti. Yelah, kalau teringin sangat nak makan spaghetti, boleh lah. Tapi aku saja sama burger tadi. Burger tadi mantap. Mantap. Aku bagi burger tadi 9. Sosej saya bagi berapa? 7. Tapi bagi, ni spaghetti ni murah gila. Berapa? RM6.50. Okey, kalau korang tak ada duit, kau nak makan dia macam okey-okey. Okay, serius. Sebab harga dia RM6.50. Betul. Aku bagi rating lagi tinggi sebab untuk harga dia mantap. Untuk harga RM6.50 tu macam ni, kira bagus. Serius. Especially untuk student yang macam teringinnya nak makan spaghetti. Korang beli je ni. Tak apa, kau beli ni lepas tu balik kau adjust lah sikit. Tambah bawang ke, tambah meatball. Betul? Ke apa lah. Jimat kan. Kau teringin spaghetti kan. I bagi tu berapa you bagi? 7. I bagi 7 lah. Sama hot dog tadi. 6 macam tu lah. 6 untuk sekal. Seterusnya. Seterusnya ialah, okay, this is burger steak. Burger steak yang aku beli ni dia dengan rice. Kau boleh pilih dia nak satu keping atau dua keping daging ni tau. Daging burger, and then dia ada gravy and ada mushroom sauce tu. Bau dia memang aku rasa sedap ni sebab daging burger tadi sedap. I rasa ni sedap. And dapat dengan nasi. Tak payah kot, aku tak nak makan nasi ni. You nak nasi ke? Tak nak. Tak nak makan lagi. Takut kenyang. So nasi aku anggap rasa nasi biasa je. Okay. Ni burger steak ke nama dia? Ya Allah, murahnya. RM6.50. Okay, kau dapat satu ni dengan nasi. Baloi? Berbaloi dah kalau student nak datang makan kan. Kenapa zaman kita belajar tak ada benda ni? Kenapa Jollibee masuk lambat? Okay, takpe. Kita rasa dulu. Sebelum judge, kita kena rasa dulu. Aku rasa aku ambil daging dia dengan dia punya mushroom. Takpe lah ya. Sedap. Serius. Dia sedap. Tapi bukan, kau jangan expect macam steak lah. Sebab dia patty. Dia bukan steak daging. Tapi patty dia sedap lah. Patty dia lain daripada lain. One mushroom. Dia sedap. Kan? Patty ni memang sedap lah. Patty dia kan lebih flavorful daripada patty-patty lain. Dia macam seasoning dia tu kuat sikit. Not bad kan? Untuk harga RM6.50. Okay, you boleh habiskan burger, boleh habiskan ni. You nak ni? You lagi suka ni dari burger dia? Cuba imagine you makan dengan nasi.
Sedap kan? Sebab dia tengok ramai tau orang order ni tadi. Sebab harga dia murah and dapat korang boleh kenyang juga makan ni. Dan rasa ni kau jangan expect rasa high end ke apa. Tapi sedap, serius sedap. Mm-mm. Aku bagi ni 8. Sim. Menu terakhir dia ialah Jolly Chicken Joy. Jolly Chicken Joy. Ni dengan ni, ni, ni. Dia ada kuah, sos, and ada bun, ada dua chicken, and ada coleslaw and mashed potato. Ayam dia tak bagi chili sauce tau, tapi dia bagi sos apa ni? Gravy. Gravy lah dia panggil. Rasa sama sos dengan ni kot. Steak tadi. Sedap. Kan. Baik. Ni kita akan compare dia dengan ayam McD tau. So hati-hati eh. Hati-hati McD. Oh. Cica sos dia. Dahlah dulu bahagian memang favorite ai. Itulah. Pedas. Tak ada pedas sangat tapi pedas. Tapi rasa pedas ni macam tak pernah rasa pedas dia. Maksud? Macam paling pedas kan antara semua yang goreng kan? Tak. Pedas dia lain punya, macam? Tak. Maksud dia punya flavor spicy dia macam bukan typical spicy ayam goreng. Faham? Faham tak? Lain lah rasa dia, maksud dia lain daripada yang lain. Okay, bagi aku ayam spicy dia okay. Tapi dia macam, bagi aku flavor yang aku rasa cuma pedas. Betul tak? Antara semua-semua fast food ni macam tengah-tengah je. Dia macam, tapi pedas dia. Aku rasa ni paling pedas ni antara semua yang aku pernah makan. Dia macam menusuk ke hidung. Tak, menusuk lidah. Jangan salah faham, bukan tak sedap tau. Sedap. Tapi dia tak apa ni, dia tak ada wow factor tu. Dia macam biasa je. Dia macam okay, ayam goreng. Yang buat dia sedap tu bila cicam kuah ni. I'm a fan. Original punya. Original dia macam ada rasa. Makan tepung ni sedap. Okay, kita akan rasa tanpa kuah dia tu. Kan? Dia tepung dia tu macam okay lah. Ayam dia aku kata sama-sama level dengan KFC. Kalau rasa KFC tu sedap, ni sedap. Ayam ni sedap tapi maksud aku dia macam tak ada something yang betul-betul special tau. Macam ayam goreng fast food. Okay, kalau expect ayam goreng fast food, kau dapat ayam goreng fast food. Ni lah dia. Memuaskan, serius. Rating? 7. Saya bagi 7.5. 8 pun boleh lah sebab sekarang kita akan try dia punya mashed potato. Dia nampak lagi pekat eh. Mesh dia macam Texas punya. Betul. Betul. Macam Texas dengan Mary Brown je kan. Mesh dia bagi aku, aku lagi suka KFC punya. KFC punya lagi lembut lah kentang dia tu. Yang ni kentang dia macam liut sikit. Faham tak? Mesh potato yang potato dia, mesh potato dia tu warna kuning sikit. Dia akan macam keras sikit kan. Yelah dia. Tapi sedap. Okay. Nenatnya favourite ni. Coleslaw. Coleslaw lo. Coleslaw lo? Coleslaw lo. Oh, dia ada nenas. Senang. Dia terus jadi mana? Oh, lain eh. Lain daripada lain dia punya coleslaw ada nenas ke? Tu penting korang kena keep in mind. Jadi coleslaw tu jadi mana? Sedap ke tak? Sedap. Tapi kan banyak-banyak coleslaw yang memang suka KFC je. Tak ni. Kau rasa dia tak jauh beza dengan KFC. Cuma dia ada rasa nenas sikit. Not a bad idea lah. Boleh lah letak nenas dan coleslaw sedap. I suka. Suka? Not bad lah. Lagi, tapi macam, lagi suka KFC. I suka sebab KFC dia macam kecil-kecil-kecil cube-cube dia punya sayur. Senang makan. Ni macam ni. Dia punya style macam Texas. Serius macam Texas. Texas punya coleslaw pun macam ni. Jenis besar-besar. Tapi ada nenas. Tu perbezaan dia. Specialty dia. And okay, sedap ada nenas. Okay guys, kita orang dah try semua menu dekat
Jollibee. Jollibee. Bagi aku, dalam banyak fast food ni aku rasa paling murah. Paling murah gila. Sangat murah nak compare dengan lain. Semua kita orang makan tadi tu, aku beli semua menu baru RM60. Okay, so macam mana pendapat you rating kedai ni? Nine, I bagi 7.5. Makanan dia overall lah, boleh bagi 8 lah. Kalau kau ada RM7 je, alah aku RM7 kau boleh dapat steak wei. Nak pergi dating, tak ada duit, tak cukup nak belanja girlfriend. Cakap je, sayang, I nak belanja you steak. You nak makan western tak? I boleh belikan you spaghetti dengan steak. Wow. Sekali RM14 je wei. Okay lah, sampai di sini sahajalah. Ya. Review Jollibee kita untuk hari ni. So suggest mana kau nak makan. Thank you guys for watching. Thank you guys siapa dah tengok dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye. Bye, see you guys in next video. Chili sauce.